melakukan lead break. Roma menggunakan lampu. Roma menggunakan lampu. Para pembimbing boleh keluar. Roma satu putaran ya. Roma satu putaran ya. Roma satu putaran. Roma satu putaran. Ini masih warm up para pembalap cilik berbakat Indonesia. Calon penerus ini. Ada ceweknya juga, Hani ini starter depan, luar biasa. 10 laps. Oh, ini ada yang datang dari Bandung, Jakarta, ada yang dari Lamongan juga, kalau nggak salah ini dari Lamongan. Luar biasa, anak-anak berbakat Indonesia. Sudah siap. Lihat lampu. Tahan posisi. Ini dia, ada kita. Dari rookie di bawah 9 tahun, 15 pembalap-pembalap kita. Fight di 10 lap yang sudah kita berikan. Kita lihat bagaimana saya akan berjaya di sekalian. Alvaro harus turun cukup dalam di sana, hadirin sekalian. Lihat dengan sangat jelas. Lihat dengan sangat jelas, hadirin sekalian. Tidak ada gap antara posisi 1, 2, dan 3. Hanin mengintai. Biarkan mereka berdua berdendam saja. Hanin terus melakukan sprint training, memaksimalkan, melakukan lead break. Dengan sangat jelas yang berada di urutan keempatnya, dimanakah kemenangan Kenzo Alvaro? Apakah dia harus tergantung sini? Sayang seribu sayang, amat sayang disayangkan. Dan kali ini memasuki 4 laps lagi. Boleh! Hampir saja, hampir saja, hampir saja hadirin sekalian. Hampir terjadi yang berkurang, namun dilakukan antisipasi yang begitu cepat. Nice dari Hanin Sirena hadirin sekalian. Ini dia. Malam-malam ke depan terlihat dengan sangat jelas. Dan kali ini terlihat overlap. This is last lap. This is last lap. This is last lap.